Jepret fajar lagi. Istana nomor 11 dari Rapetiri Agung akan lakukan servis di set yang kedua. Sudah dilakukan oleh Agung, sengaja dibiarkan karena bola melejur keluar, hanya menghasilkan angka saja untuk individu. Satu basau di sana Tiar akan lakukan servis. Sudah dilakukan oleh Tiar, ini Agung Wahyu sampai keras dan naikin, ternyata poin saja untuk kita. Di Rupak Dennis akan melakukan servis dari kita berdiri. Dari yang mulai Dennis, ini dia Ozi, sepenuhnya dari Afri. Siapa di tiga lebih kamar Fajar, namun berarti saja Agung Gidal Jepirindra masih bisa dipertahankan oleh anak. 5-1 oleh Ozi dengan back-to-back-nya oleh Oji Saputra, menjalani diri sebagai aktor Hollywood, tetapi Mas Windan sang wasit adalah aktor semerawut. Di sana Oji Dama sudah dilakukan, kali ini Dennis lakukan bola, mencoba spike Luna, kali ini Oji individu aktor juga tak mau ketinggalan dalam turun andil dengan spek-spek tajam untuk tim dari kita betul. 3-1 untuk tim Vido. Masih Oki Damar, ada Dennis lakukan bola, mengarah ke belakang saja, sama oleh Indra. Tim Vido Fajar menyingsing. Benar-benar berikan menyingsing untuk tim dari Vido. Bukan menyurutkan semangatnya, dikatakan sebagai Fajar yang surut. Sudah dilakukan, mencoba di sana selamat Indra K, dan siapa dituju? Jepret Oki Damar. Apa yang terjadi? Naikin salah satu pemain dari tim Citra Betiri, 5-1 kedudukan. Oki Damar sang kreator atau toser dari video sudah dilakukan, akan pada samping duel dari Indra. Benar-benar berhasil Indra dalam melakukan spek Luna dari Citra Betir. 25 91 sendir sang toser dan dilakukan ada di sana Oji, mencoba di sana atau spek Luna, dan ancamannya datang kali dari Citra Betir di spek Indra, masih bisa dipertahankan karena video buat kepek dari Oji. Dan masuk ternyata di garis menyatakan sepekan dari Ojek cukup menjulang mendatar. 6-2 kedudukan. Fajar Sembitan, ada Indra G, kali ini Indra gerak libut saja, sayang gerak libut yang oleh Indra menjadi racun timnya sendiri karena meluncur keluar. Poin saja bertambah untuk tim itu. Jepret Fajar, Jamset Herman Idal dibaca oleh Ozi. Kali Ozi giliran mengancam, terjadi perebutan mengarah ke belakang. Apa yang terjadi di sana Indra, dan lakukan spek di sana Oki Damar. Oji masih ada Ato, maka Oji kembali mengetek dari Fajar, masih di Hindo. Siapa dituju oleh Oki Damar? Buar Rafli, hanya tipuan saja. Ada Herman Oji lakukan penyelamatan saja di Hindo. Buar terlalu enjoy rupa-rupanya Oji, sehingga memperdaya timnya sendiri dalam kegagalannya. 3-7 kedudukan. Di sana Ricky Papas dan dilakukan, mencoba spike dari Raffi. Apa yang terjadi? Naik tim rupa-rupanya. Poin saja bertambah untuk tim Vito. 3-3 kedudukan. Masih di sana Oki Damar, arahkan di sana pada Indra K. Ricky Tabares mengancam Indra dan mencoba di sana di Hido. Ber mencoba di sana Oki Damar,
mencoba di sana sebaik yang dilontar oleh Wahyu cukup keras atau Ageng. Kedelapan, Herman Kidal akan melakukan servis dan dilakukan oleh Herman Kidal. Ini dia putra itu kedua atau lagi-lagi selalu dikawal ketat oleh anak-anak tim dari Citra Petiri karena disambayakan bagi rekannya di belakang. Atau sudah dilakukan rupa-rupanya laju bola hanya ditengok, ditendok, diwasi, ditonton ejomok saja oleh anak-anak Citra Petiri dan akhirnya bola masuk dengan bersihnya. Kali ini ada Ageng gagal kembali untuk anak-anak Citra Petiri, akhirnya tengok diminta. Dan acara ini tersenggara bekerja sama dari Pemdes Desa Mangaran yang langsung didanai oleh Sekuriti Wajum, ada KBBM, ada Lima Muda FC, Semen Padang, ada PTSL Ayam Kepek Lipo, Buana, Engring, dan juga Honda Toko Bali Mas Jaya. Dan pertandingan di besok malam jangan ada lupakan, tentunya masih menyisakan di pertandingan di Partai Putra antara Licap yang pertama RPVC dari Kecamatan Ajung berhadapan dengan Semana Ambulu. Sedangkan di Licap yang kedua ada Dekat Jaya Tutul berhadapan dengan Performa Ambulu. Bagi ke lapangan di sana Fajar gagal dalam melakukan back attack. 5-11 di sana mengunggul 7. Indra Kurniawan akan lakukan servis, sudah dilakukan, mencoba di sana atau berarti itu di sana Abu Kamar, Herman Kidal di sana gagal. 12-5 kedudukan. Masih di sana Oji akan lakukan servis dari Putra Fido, dukung mecek skorami dan dilakukan. Ada di sana Indra K mencoba di sana sepoi yang terkenal Rikita Bares dan mencoba dibalas oleh Fajar. Kali ini lakukan serangan apa daya, masih tumbang saja aksi serangan yang dilakukan oleh anak-anak Citra Petiri. 13-5 kedudukan. Kembali Oji di sana Joseph, namun apa yang terjadi, kembali poin untuk Putra Fido. 14-5 kedudukan. Masih Oji Saputra, aktor Hollywood, bukan aktor semrawut seperti penyiarnya. Dan dilakukan oleh Oji, gagal kembali, masih mencoba diraih. Sayang masih tidak mampu menjangkau dengan baik oleh Ricky Tabares di sana. 15-5, ketiga cukup jauh angkanya dari anak-anak Citra Petiri dari tim Vido. Dan dilakukan mencoba Fajar hanya dengan sentuhan lunak saja, cukup berikan poin yang efektif bagi timnya Fido. 16-5 kedudukan. Di sana Oji sudah dilakukan jump set, kembali ke depan, nyampe kali ini bola disupaikan, kemudian bola bergantian untuk tim Fido atau melakukan penyelamatan. Sayang sekali menyisakan bagikan kisah cinta Samsul Bahri dan Siti Nurbaya karena berakhir tidak sepan bagikan kasih tak sampai. Dan di sana kalangan servis dan dilakukan oleh Wahyu, mencoba sepoi Fajar sampai hilang dari suara lapangan bola. Tolong panitia ambil, terima kasih atas kerjasamanya. Di sana Oki Damar dan dilakukan Arisana Indra, mencoba Ricky Tabares di bendung saja sampai hanya lagi-lagi Herman Kidal. Dan masuk rupa-rupanya aksi tipuan yang dilakukan oleh Herman Kidal nomor 10 Deris Arista dan dilakukan. Ada di sana Fajar, bola kerjasama yang gagal dari anak-anak Vido kali ini. 8-17, apakah tim Vido mulai terlihat ketemu kelengahannya dari anak Citra Petiri. Jebret Fajar lagi-lagi, jebret Fajar lagi-lagi, benar-benar menunjukkan sebagai Fajar yang menyingsing sepekannya, bukan Fajar yang terbenam sepekannya. Keputusan wasit memang mutlak. Bisa dilanjut.
Sena Oki Damar yang dilakukan terlalu deras sehingga keluar bola yang diarahkan oleh Oki Damar. 9-18 terjadi poin skor Warga. Kedua tim yang bertanding masih unggul tim dari hidup. Jebret atau ruang yang kosong menjadi bidikan dari Ato sehingga dimanfaatkan dengan baik. Poin bertambah untuk tim Vido. Di sana sang bintang Fajar servis dilakukan. Di sana Wahyu mencoba. Di sana Wahyu selamatkan bola saja. Ada Fajar Putra Vido Oji. Sayang sekali keluar sepekan dari Oji menyamping ke sisi lapangan. 10-19 Riki Tabas dari lakukan lagi-lagi Ato laman klik lagi-lagi Ato laman klik tajam dan poin bertambah tentunya untuk tim Hidro. 20-10 lagi-lagi kembali tertinggal untuk anak-anak Citra Petiri, tapi mereka masih memiliki semangat juang yang luar biasa dan disertai kepercayaan dirinya. Lagi-lagi Citra Petiri, Herman tidak. Apa yang terjadi? Netting saja kaki dari Oji. 11-20 Herman tidak dan dilakukan tim hidup masing mengarah ke belakang atau gerak itu. Wow, Herman Kidal hilang dari suakanya. Akhirnya ruang yang kosong dimanfaatkan dengan baik oleh Ato. 21-11 kali ini ada Indra mencoba. Indra sekuat luna dan masih ada Ato. Ini dia Oji juga. Ini dia Oji juga berikan sepekan yang cukup deras pula bagi Citra Petiri. Berduet maut dengan Fajar tentunya. Sayang sekali Sandi Melas tidak hadir. Sebenarnya tim dari video ini memiliki trio daya gedor antara Fajar, Oji dan Sandi Melas. Kali keluar saja untuk tim video. 23-11 atau di sana dan siapa dituju? Wahyu masih bisa meraih. Indra selamatkan bola saja. Hidro Oji lakukan klik tajam. Hidro Oji lakukan klik tajam saja dari Hidro. Katakan tim yang meraih set point angka penuh apakah atau di sana bisa mengakhirinya dengan baik. Herman Gidal Wahyu gerak itu sayang sekali gagal dan akhirnya dimenangkan kembali oleh tim Hidro di set yang kedua dengan kedudukan 2-0.